guys, welcome back to my channel, Montul. Oke, di video kali ini aku akan membahas net skincare rutin ala aku. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget ke kalian semua, karena aku udah lama banget gak buat video. Karena aku mager banget untuk buat video ini, dan juga kadang bingung mau buat konten apa, dan juga apa yang mau aku review. Tapi di sini aku mau bahas net skincare rutin, oke? Jadi sebelum video ini dimulai, aku minta kalian untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasi, sehingga kalau misalnya ada video baru dari aku, kalian bisa langsung nonton, oke? And sekarang aku gak usah banyak bacot, and let's go. Oh iya guys, hal pertama yang misalnya kalau misalnya mungkin poni kalian ganggu, aku mau pakai bandana dulu. Dan sekarang aku udah pakai bandana. Menurut aku ini langkah yang sangat mudah dan cepat untuk net skincare rutin. Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya guys. Berhubung toner aku udah habis dan belum beli, aku langsung aja langsung ke langkah pertama. Aku pakai dari 80% Jojo Aloe Vera Fresh Essence dari The Sam, ya. Jadi kalau misalnya kalian punya serum, kalian pakai essence duluan baru serum, karena essence itu kayak istilahnya basic dari skincare kalian gitu guys. Jadi aku mau pakai ini yang pertama. Ini tuh aku sukanya, dia tuh kayak cocok banget buat tipe kulit yang kering maupun yang berminyak sensitif kayak aku. Jadi ini kayak cocok banget buat semua kulit menurut aku. Dan ini tuh teksturnya gitu. Aku pakein cuma 2 tetes, nggak banyak. Kelihatan nggak sih? Oke, tahap selanjutnya setelah aku pakai essence, aku mau pakai 89% Jeju Aloe Vera Fresh. Ini kayak night cream. Tapi, kalian tau gak sih guys, harusnya kan krim itu gak boleh dipakai buat kayak wajah kulit berminyak, karena itu kayak justru kayak bikin apa ya, wajah kita tuh kayak semakin cenderung untuk berjerawat. Tapi di sini dari punyanya ini, siapa, The Sam, itu kayak beda banget teksturnya. Kalian bisa lihat. Nah, biasanya kan tuh kayak bentuk krim banget, putih, kayak aduh pokoknya putih lah, kayak gak ketok putih susu gitu. Tapi lah ini tuh enggak, lah ini tuh kayak cenderung putih, kayak agak buram, jadi kayak lebih bening menurut aku. Jadi kayak enggak masalah, aku pakai ini juga kayak enggak apa ya istilahnya, enggak kayak berjerawat gitu. Jadi menurut aku sah-sah saja kok di kulit ya, dan dia itu kayak bening banget, jadi kayak enggak pakai apa-apa. Jadi ini aman banget untuk kulit berminyak juga menurut aku. Step ketiga, setelah aku pakai night creamnya dari The Sam, aku mau pakai moisturizer. Tapi di sini juga aku pakai produknya The Sam, karena menurut aku produk The Sam ini kayak cocok banget sama kulit muka aku. Dan dia tuh teksturnya bener-bener cair, kayak nggak bener apa ya, kayak bener-bener cair aja. Dan itu kayak aman banget buat kulit berjerawat dan berminyak. Jadi aku pakai moisturizer dia juga. Ini kayak favorit aku. Ini video pertama aku juga aku buat konten ini guys. Aku beli yang jumbo karena yang lama udah habis. Kalian bisa lihat ini baru kayak setengah pakai. Lumayan aja aku kayak ambil sedikit gitu, tipis-tipis. Itu teksturnya bener-bener cair, kayak air dengan dingin di muka gitu. Jadi kayak bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, nggak berat gitu sama sekali. Kan biasanya ada skincare yang kalian pakai tuh kayak kesannya ceket-ceket gimana gitu, nggak enak pokoknya. Dan untuk harga nanti aku bisa taruh, aku nanti edit videonya gitu kayak ada harganya. Biasanya aku beli ini di Sogo, produk The Sam itu biasanya ada di Sogo sama di online shop khusus kayak kecantikan gitu. Aku gak di endorse sama sekali dan gak dipromosiin, tapi aku bilang namanya. Biasanya di Sosiola, biasanya juga di sana tuh kayak ada diskon-diskon gitu guys. Jadi kalian bisa beli The Sam disitu dengan kayak ada diskonnya gitu. Kok di Sogo ada, tapi kayak apa ya, pasti kan promonya beda-beda gitu guys. Tadaaa, udah selesai kan dibilangin apa ini kayak skincare, night skincare rutin tercepat aku. Kayak cuma 3 langkah aja, dan ini menurut aku udah kayak bagus banget untuk kalian. Jadi nggak perlu kok misalnya kalian mau full night skincare rutin atau apa. Menurut aku ini udah cukup banget, udah kayak 3 basicnya itu. Jadi itu juga nggak merogoh apa ya, kocek kalian sangat banyak. Dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan
Aku harap semoga kalian semua suka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasi, sehingga kalau ada video baru dari aku, kalian bisa langsung nonton. Oke? See you! Thank you for watching, guys!